sekalian, kita ingin mengimbau kembali kenapa kita mau merayakan Hari Merdeka Sabah ini. Kita pernah beberapa tahun yang lepas merayakan 16 September sebagai Hari Malaysia. Kalau tuan-tuan masih ingat, pada ketika itu 16 September diraikan di Sabah ini sebagai hari jadi PYT kan. Sebenarnya 16 September adalah hari jadi Malaysia yang sebenarnya. Dan kita pernah merayakan ini kecil-kecilan, besar-besaran dan besar-besaran. Sampai ketika ini kerajaan Malaysia sudah mengumumkan 16 September adalah Hari Malaysia juga. Dan dirayakan di Semenanjung juga. Kita juga, saya masih ingat 2013, beberapa orang kita daripada Sabah membantu rakan-rakan pejuang di Sarawak meminta supaya 22 Julai dijadikan sebagai Hari Merdeka di Sarawak. Dan Alhamdulillah, setelah 3 tahun berlalu hari ini, 22 Julai sudah diumumkan sebagai hari cuti dan diiktiraf sebagai Hari Merdeka Sarawak yang pertama hari ini sudah dirayakan. Saya masih ingat Datuk Dr. Jeffrey Kitingan melambaikan bendera Sarawak, melepaskan gagasan meminta supaya 22 Julai dijadikan sebagai cuti umum, dan Alhamdulillah sekarang ini sudah dijadikan. Begitu yang kita mau, kita sudah adakan perayaan Sabah Merdeka ini beberapa kali. Kita harap tahun hadapan kerajaan yang ada sedar bahwa fakta sejarah itu tidak dapat diubah walau apa sekali jalan pun. Jadi kita mau tahun hadapan, kalau bukan kita yang meraihkan hari ini sebagai hari Sabah, kita minta kerajaan yang ada ini sebelum kita ganti merayakan hari 31 Ogos adalah hari Sabah. Boleh tak? Boleh! Gabungan Sabah! Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dengan ini mempersilakan yang berbahagia, Datuk Seri Panglima Yong Tek Lee, Presiden SPP, sebagai ucapan. Jadi, kalau kita suka Malaysia, dia suruh namanya keluar kepada Malaysia. Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Sekalian. Pada hari ini kita lihat, selepas satu tahun gabungan Sabah USA diwujudkan, kita lihat perjuangan yang mula daripada kuntasan hari ini sudah bertapak di Kota Marudu. Dan kalau tahun lalu, kita lihat semangat kebangkitan orang Sabah di seluruh Sabah, hari ini sudah lebih luas kita berjuangkan. Apalagi pada hari ini saya baca news, pada hari ini saya lihat itu gambar-gambar daripada perayaan Hari Kebangsaan 59 tahun di Putrajaya, di Malaysia. Hari Kebangsaan 59 tahun, yaitu Hari Kebangsaan mulai daripada tahun 1957 itu kita masih dalam jajahan orang British. Ya, betul. Apa kita mau merayakan tahun 1957? Betul. Tapi kerajaan Malaysia di Putrajaya hari ini menganggap bahwa Hari Kebangsaan Malaysia 59 tahun. Bermakna saudara-saudara sekalian yang berjuang untuk Sabah, saudara Jalilin dan lain-lain, kita tidak risau kerana Putrajaya anggap bahawa Sabah bukan dalam Malaysia. Yeah. Bukan saya cakap, bukan Jalibin cakap, Putrajaya cakap. Yeah. Hari Kebangsaan mulai daripada 57. Bermakna kita bukan dalam Malaysia. Itulah sejarah yang diruang-ruangkan oleh Putrajaya. Itulah saya cakap tadi, Dalumin yang kasih ingat sama saya tadi. Bukan kita tidak mau Malaysia, Melaya tidak mau Malaysia. Kalau Melaya tidak mau Malaysia, Melaya boleh keluar dari Malaysia. Kerana 59 tahun lalu, 59 tahun lalu, mana ada Malaysia? Ya. Tapi mau dirayakan Hari Kebangsaan National Day, ya
National Day ialah waktu pemujutan negara Malaysia. Malaysia as a nation. Maka itu kita jangan risau. Jangan risau. Kenapa? Di antaranya sambutan. Jangan kita takut polis tangkap. Jangan takut. Itu lokap kita masuk rumah kita. Kita masuk. Kita masuk. Kita buat. Nah, kalau kita masuk, dia lagi takut kita mati. Kalau kita mati dalam lokap, sibuk dia orang. Nah, jangan takut. Buka macam dulu. Dulu ada ASA pun, Dr. Jeffy berani. Ada ASA pun, Dr. Mano berani. Jangan takut sama polis, karena sambutan daripada Tan Sri Ketua Polis Negara, Tan Sri Khalid sendiri. Dia punya sambutan sendiri bahwa merayakan hari kebangsaan 59 tahun. Kalau boleh tangkap, kami bilang Tuan Tan Sri IGP yang cakap. Itu bos punya polis yang cakap, bukan kita yang cakap. Nah, ini fakta sebenarnya. Bahwa kita merayakan Sabah Day, Hari Merdeka Sabah. Saya pikir ini polis pula. Sabah Day ini adalah merupakan semangat perjuangan orang Sabah menuntut supaya perjanjian Malaysia, Perjanjian Malaysia tahun 1963 dihormati. Hari ini kita nampak dalam 3 bulan, 4 bulan ini kita nampak parti-parti yang dalam kerajaan, parti-parti yang dalam kerajaan Malaysia Nasional pun sibuk. Mula sudah sibuk cakap MA63 Malaysia Agreement Secretary, sudah kan? Ya. Ah, di antaranya MO Kota Merudu, Ahli Parlimen Kota Merudu. Baru 2 minggu lalu dia cakap mau buat lagi jawatan besar mengkaji modernization. Dia mau buat jawatan besar mengkaji apa itu? Perjanjian Malaysia. Ayo, seolah-olah Ahli Parlimen Kota Merudu baru kemarin jadi Ahli Parlimen. Berapa lama kita jadi menteri? Berapa? Jadi menteri pusat. Menteri kabinet pusat berapa tahun? 2 tahun? 5 tahun? 10 tahun? 12 tahun? Kalau itu hari kawin, hari ini anak kita pergi sekolah menengah. Kalau itu hari jadi menteri, orang kawin, hari anak sudah pergi sekolah menengah. Sekarang baru dia cakap mau ubah suai itu buku-buku teks sekolah. Selama 12 tahun sekarang baru kita bangun. Parti-parti lah begitu juga. Ini karena apa ini berlaku? Karena dalam 1 tahun ini ada kebangkitan rakyat Sabah. Karena adalah gabungan Sabah. Gabungan! 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 Karena dalam 1 tahun jarang terpaksa, jarang sudah panik. Jarang sudah panik, ada ini gabungan Sabah. Parti-parti sempatan orang Sabah sudah gabung. Jangan macam dulu pecah. Kita sudah gabung. Jangan sama-sama. Barulah itu menteri-menteri bangun. Ya. Sudah 12 tahun. Menteri yang paling lama dalam kabinet dari Sabah. Paling lama 12 tahun. Lihat saya itu sudah 3 kali. Baru minggu lalu cakap mau kaji semula pohon zaman Malaysia. Apa itu pohon zaman Malaysia? Kalau Sarawak, orang bukan Sarawak kerja di Petronas, pemipas kerja di Taripan. Ini siapa? Pohon zaman Malaysia bukan perkara baru. 6 tahun lalu, 2 orang bekas cikgu Najib Maidan orang Sipitang. Bekas polis Bandar Pung daripada Kota Kinabalu. Sama-sama kerajaan pusat, sama-sama kerajaan negeri, supaya janji modernization ditunaikan. Di mana itu menteri-menteri? Di mana itu menteri-menteri dalam kabinet negeri dan persekutuan? Tidak ada, langsung tidak ada. Kita di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu kita menang. Sampai bikin Mahkamah Rayuan kita kalah 2-1. 2 hakim dari Malaya, 1 hakim dari Sabah, kita kalah 2-1. Kita rayu,
sampai bagaimana? Mahkamah Persekutuan, Federal Court, mahkamah yang paling tinggi. Ah, ini kali dalam sudah sedia. 5 hakim dalam mahkamah, 5 pun dari Malaya. Kalau kita main bola sepak, itu umpire, itu referee semua daripada yang sebelah. 5 hakim daripada Malaya, dari Sarawak kosong, dari Sabah kosong. Kita tambah skor berapa? 5-0. Berapa? 5-0. Baik-baik! Boboyok! Nah, ini yang nyata. Ini yang nyata, tapi kerajaan sekarang, kerana ada ancaman daripada kabupaten Sabah, baru raja sibuk-sibuk mau cerita organization election. Semua ini puyuk! Puyuk! Maka kita buat penguatkan gabungan Sabah. Kita ada Sabah Alliance. Supaya kita terus bawa perjuangan ini sampai kita capai objektif, yaitu membentuk kerajaan daripada orang-orang Sabah. Gabungan! Gabungan! Sabah! Kita mau coba semangat. Karena ini menteri-menteri orang ini ada tempat dengar jauh-jauh. Gabungan!